Lucy, let's go! Random Lucy, kali ini kita ada di game Warnet Life 2 atau Gaming Life Cafe. Dimana di video-video sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua tutorialnya dari Warnet Life 2, dimana kita cuma buka Warnet lah ya, simple ya, seperti itu ya, masih basic. Di video kali ini kita bakal lanjut aja ke questnya gitu ya. Ada dua relation quest yang bisa kita kerjain. Yang pertama Suez dan Murtes atau Setrum gitu ya. Mungkin itu bakal acak ya. Setrum, di mana sih Setrum? Setrum, kamu di mana? Dia tukang jual konsol sih. Oh dia, kamu deket sekali. Oke, hai Bapak Setrum atau Murtes. Masih ingat sama aku nggak? Siapa? Ini aku, Murtes, pemilik toko elektronik di area. Oh dia namanya Murtes, pindah ke sini. Depan tokoku yang lama tuh banyak orang yang suka berantem. Aku jadi takut, tokoku akan kena imbasnya. Oh iya, ngomong-ngomong gimana bisnis warnetmu? Baru mulai sih, jadi gak tahu ya. Aku dengar kamu buka cabang baru di area sini juga ya. Gimana? Lancar kan? Lancar? Baguslah, bisnisku kurang laku katanya. Mungkin karena aku baru pindah, jadi orang sini masih belum kenal aku. Aku punya ide bagus. Gimana kalau kita kerjasama? Gimana? Nah, jadi kamu ntar taruh konsol di warnetmu kayak zaman dulu kamu lakuin. Boleh. Mumpung kita lagi bahas bisnis, aku boleh minta tolong dikit-dikit juga kan? Ya, boleh. Dia butuh duit modal karena tokoku sepi. Jadi sekarang penghasilannya minus. Gak banyak kok. Aku pasti ganti. Masalahnya aku juga belum punya duit. Dia minta berapa? Teman-teman, berarti kita akan bertemu kalau kita sudah punya duit lebih banyak ya. Oke, teman-teman, kita uang aku udah ada lah ya. Aku beli yang pertama kali top up itu yang dapat yang 3000 perak gitu ya, dimana kita harus ngasih si Murtes 3000 rupiah. Ya udah lah ya, kita kasih aja. Kita ngobrol lagi. Makasih banyak ya, Lucy. Nah, sekarang balik ke topik kerjasama kita. Kamu beli konsol tempatku dan taruh di warnetmu, gimana? Sekarang kamu pilih dulu konsolnya biar aku cek dulu. Harusnya sih aman semua, tapi kan namanya barang elektronik, kadang bisa aja kenapa-napa. Aduh. Gimana? Beli konsol. Hah? Ini. Konsolnya cuma satu kan? Beli konsol. Oh, ada yang kayak gini nanti deh. Kenapa harus 10 biji? Hah, 1200 dong. Udah. Nih. Aku cek dulu. Nah, aman semua ya. Ya, ini kan punya 10 konsol gitu. Stick konsol kentang. Tadi kita beneran beli 10 biji. Tuh, gua enggak. Ih, atas penuh tuh gimana dong? Nah. Internet mati lagi. Maaf, maksudnya gimana ya? Kita beli banyak-banyak buat apa nih? Gak bisa dibuang dulu ya. Buang dulu deh bentar ya. Kenapa kita harus beli 10-10 sih? Oke, gak ada. Tuh, ada maling. Sekarang kamu tinggal pasang di warnetmu. Oke, tunggu sebentar. Tadi kita harus ngerakit, berarti kan kita harus beli si tempat duduknya, mejanya,
TV-nya gitu kan. Ini kan satu meja konsol kentang, TV-nya. Nah, itu kan. Harusnya begitu kan. Kita set tap. Aduh, saya suka kebalik. Suka tersesat. Oke, udah ada yang main. Baik. Billing jalan. Nah. Mana tuh? Di inventory laki-laki semua ya yang main. Meja sini aja anggap ya. TV nih, tengah-tengah nih. TV-nya jadul banget lagi ya udahlah. TV. Tempat duduk. Betul? Iya. Ini sama ini gitu kan. Harusnya kan. Ini sama ini. Kurang apa? Ini tempat duduk. Tadi kenapa nggak bisa kebalik kali ya aku ya? Sepertinya ya sudahlah. Punya 10 lagi konsol. Dah. Oke, ada yang mau bayar? Bayar. Billing. Waduh. Kayaknya ada seseorang sesuatu deh. Bener kan monitornya diambil? Ah, elah. Dicolong monitornya. Ah, sudahlah. Paling bener emang ini. Aduh, udah. Kita balik lagi. Ditutup, serba salah. Gak ditutup, kemalingan. Iya itu kemalingan tuh. Oke, kita bicara lagi sama si Murtes. Udah pasang. Kita uji katanya. Tolong hias wanetmu dengan stick gantung satu ya. Stick gantung satu. Oke, katanya gimana? Stick gantung satunya beli 6. Ini nah. Oh, ini stick gantung. Stick gantung 1 2 3 4 5 6 lagi. Aduh. Terus gimana? Terus katanya bawa ke dia dulu, katanya dia mau lihat. Soalnya dia belum pernah lihat. Kenapa kamu mau lihat aja sih? Murtes nih. Iya loh, bagus banget loh. Pasang di area konsol ya, biar konsolnya kelihatan makin mantap. Layani pelanggan. Ah, kita melayani lagi ya. Ya sudah deh, kita ketemu lagi kalau kita sudah melayani 50 pelanggan konsol ya. Oke, jadi ceritanya aku udah beres ngelayani 50 pelanggan pemain konsol lah ya. Pokoknya agak lumayan lama. Jadi quest ini memang memakan waktu dan harus sabar juga. Kita ngobrol lagi sama si Murtes. Kalau begitu, berhasil dong Murtes. 50. Sama-sama. Karena kamu udah bantuin aku kasih kamu akses buat beli konsol terbaru ini ya. Jangan lupa diborong ya. Hehe. Ya, diborong. Dia minta kita borong lagi kah? Oke, udah beres teman-teman. Jadi level 1 pertemanan sama si Murtes, questnya sudah selesai. Dimana kalau kalian mau melanjutkan itu biasanya harus sampai level 6 dulu gitu ya. Kebetulan aku udah sampai level 7 jadi kebuka. Berarti di level 2 kita akan lanjutkan aja di next video, biar kita bagi-bagi gitulah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next video session by Random Lucy. Let's go Random Lucy. Bye bye. See you.